Mas Fadli, ini kita langsung ngobrol aja ya, Mas, soal hak angket nih yang seminggu kayaknya sekitar seminggu terakhir ini ramai banget ya dibicarakan ya, setelah Pak Ganjar tiba-tiba menginisiasi digelarnya hak angket dan mendorong partai-partai koalisi pendukung 01 dan 03 untuk menggelar hak angket di DPR. Nah, mungkin yang pertanyaan pertama saya adalah seberapa penting sih hak angket ini digelar untuk memperbaiki demokrasi kita? Pertama, hak angket itu harus dilihat dilakukan dalam kerangka fungsi pengawasan lembaga legislatif. Jadi, sebagai lembaga legislatif kan punya fungsi pengawasan, salah satu bentuk fungsi pengawasan itu dengan memiliki hak angket. Jadi, sebelum kemana-mana ya, bicara soal pembatalan hasil pemilu, bicara soal diskualifikasi, angket itu harus dilihat sebagai bagian dari menjalankan fungsi pengawasan yang dimainkan oleh lembaga legislatif. Itu hal yang biasa saja. Soal muara angket ini akan kemana, ya itu nanti tergantung fokus pemeriksaannya akan kemana. Jadi kan ada hak interpelasi, hak untuk bertanya dari lembaga legislatif kepada pemerintah terkait suatu kebijakan atau apapun tindakan pemerintah. Kemudian hak angket, hak untuk menyelidiki sesuatu kebijakan pemerintah, penyelenggaraan undang-undang yang itu berdampak luas kepada masyarakat atau publik luas, lalu nanti baru sampai kepada hak menyatakan pendapat. Jadi ini tiga hal yang berbeda ini sebetulnya. Dan menurut saya kalau hak angket yang nanti akan digunakan untuk menyelidiki apakah memang benar terjadi praktik kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu sebagai bagian dari penyelenggaraan undang-undang pemilu, menurut saya itu hal yang biasa saja. Jadi kita hormati saja, dan justru bukankah selama ini kita yang mendorong, ayo dong fungsi pengawasan DPR terhadap pelaksana undang-undang, terhadap pemerintah mana gitu. Nah sekarang tiba-tiba ketika mereka akan menggulirkan hak angket sebagai bagian dari fungsi pengawasan, justru mulai dikecilkan dengan, oh angket ini tidak bisa masuk ke hasil pemilu dan lain sebagainya. Itu memang dokumen yang lain menurut saya. Oke. Nah ini kan kalau untuk digelarnya hak angket sendiri kan ada syarat-syarat juga ya Mas yang harus dipenuhi gitu. Salah satunya ada 50+1% dari anggota DPR, jumlah anggota. Oh enggak, itu beda Mas. Itu hak menyatakan pendapat. Kalau hak angket itu relatif mudah saja. Angket itu hanya sekitar 20 orang anggota DPR dan itu diusulkan lebih dari satu fraksi. Jadi, jangan kemana-mana dulu. Kalau kemudian hak menyatakan pendapat, itu baru seperti yang tadi teman-teman sebutkan. Tapi kalau hak angket, itu mudah sekali. Jadi hak angket itu diusulkan minimal 20 orang anggota DPR yang itu berasal dari lebih dari satu fraksi. Jadi dua fraksi saja di DPR yang minimal 20 orang anggota, itu kan mudah itu. Yang inisiasi hak angket itu sudah bisa digulirkan, sudah bisa diusulkan. Oke. Berarti bukan baru kemudian yang materinya yang itu untuk menyatakan pendapat ya, yang 50+1% ya. Betul. Tapi kalau dilihat dari peta koalisinya gitu ya Mas, kalau misalkan benar-benar 01 dan 03 bergabung partai-partainya, ini akan sangat mudah ya untuk menggelar hak angket dan juga menyatakan pendapat yang tadi harus ada syarat khususnya itu untuk digelar di DPR ya Mas. Mudah sekali. Jadi kalau misalnya PDIP dan Nasdem misalnya sepakat untuk menggulirkan hak angket, lalu kemudian 20 anggota DPR dari dua fraksi ini sepakat menandatangani inisiatif hak angket, itu sudah selesai itu Mas. Angket sudah bisa diajukan. Nah, tinggal nanti bicara ruang lingkup, disetujui oleh paripurna dan segala macam, itu baru tahapannya. Tapi kalau untuk memulai inisiatif hak angket, cukup 20 orang anggota DPR dan dua fraksi yang berbeda. Baik. Oke. Nah ini kalau kita, let's say kita bicara hak angketnya akhirnya disetujui dan digulirkan di DPR. Nah menurut Perludem nih, apakah kan bisa ya, siapa saja yang dipanggil oleh hak angket ini ya, Bawaslu, KPU. Nah apakah juga Presiden Joko Widodo bisa dipanggil juga Mas, terkait dinasti politik yang belakangan ramai juga dibicarakan? Ya, menurut saya kalau fokus hak angket ini adalah mengungkap praktik kecurangan pemilu, tentu KPU dan Bawaslu dua prioritas yang akan dipanggil. Karena mereka adalah penyelenggara pemilu. KPU penyelenggara tahapan,
Bawaslu adalah institusi pengawas dan penegakan hukum pemilu. Nah, kemudian kalau kita bicara kecurangan, yang sering menjadi top of mind kecurangan itu kan bagaimana kecurangan itu dilakukan dengan mempolitisasi bansos. Nah, bisa saja kemudian nanti dipanggil menteri sosialnya, atau menteri-menteri yang pernah membagikan bansos, atau menteri-menteri yang menjadi bagian secara terbuka maupun tidak terbuka dari tim kampanye masing-masing pasangan calon. Nah, itu bisa dipanggil. Termasuk misalnya penjabat-penjabat kepala daerah, itu bisa dipanggil untuk memperlihatkan apakah betul ada rangkaian yang terstruktur yang dilakukan memobilisasi kepala desa misalnya, RT, RW misalnya, untuk kepentingan kelompok tertentu. Nah, hal-hal seperti itu yang bisa di-list untuk dipersiapkan, dipanggil. Oke. Kalau Presiden Jokowi terkait politik dinasti, dugaan ya, kecurigaan orang terkait politik dinasti yang coba dibangunnya dengan memasukkan nama Gibran, yang akhirnya ini yang menjadi pangkal dari masalah semua masalah di pemilu 2024 ini, kemungkinan bisa nggak ya, Mas? Kalau lewat jalur itu masuknya. Kalau mau bicara bisa atau tidak Presiden dipanggil, jawabannya bisa. Dulu kalau teman-teman ingat ya, angket Senturi tahun 2010, itu kan Wakil Presiden Budiono dipanggil ke angket Senturi. Sri Mulyani dipanggil, mantan Wakil Presiden Yusuf Kala dipanggil, datang. Nah, jadi kalau bicara bisa atau tidak bisa Presiden Jokowi dipanggil, jawabannya bisa. Nah, tinggal nanti ruang lingkup pemeriksaan dan materinya yang akan ditanyakan kepada Presiden apa. Berarti sangat leluasa ya angket ini ya, untuk subjek-subjek yang akan dipanggilnya tuh boleh siapa aja gitu ya, Mas ya? Boleh, sepanjang pejabat itu atau aktor atau individu yang akan dipanggil punya keterkaitan dengan persoalan yang sedang diselidiki oleh panitia angket di DPR. Oke, baik. Nah, ini kan yang menarik di lain kubu gitu ya. Ada yang mendukung digelarnya hak angket, ada yang juga mulai-mulai apa ya, mengecilkan gitu ya hak angket, tadi Mas Fadli juga bilang. Nah, ini kan banyak yang bilang ada tendensi politik. Ada yang bilang hak angket ini digelar karena memang ada yang tidak terima, kalah, atau dan lain sebagainya. Nah, kalau perlu Dem sendiri melihatnya seperti apa nih? Apakah memang lebih kental aroma politiknya, atau memang fungsinya dijalankan untuk mencari kebenaran terkait Pilpres 2024? Ya, jadi menurut saya sih kita harus pilah-pilah kanal-kanal untuk menguji objektivitas hasil pemilu ini, Mas. Kalau angket, itu jelas proses politik di DPR. Proses politik yang menyelidiki apakah ada pelanggaran dari suatu penyelenggaraan undang-undang atas suatu persoalan yang memiliki dan terpengaruh kepada hajat hidup orang banyak. Apakah penyelenggaraan pemilu masuk kepada kualifikasi itu? Menurut saya 100% iya. Jadi bisa saja kecurangan pemilu itu diselidiki oleh DPR, dan itu bagian dari fungsi pengawasan. Itu kanal politiknya untuk DPR melakukan fungsi pengawasan. Nah, kalau ada pihak yang merasa tidak puas terhadap proses penyelenggaraan pemilu dan hasil pemilunya, itu juga ada mekanisme legitimasi konstitusionalnya. Kemana itu? Ke Mahkamah Konstitusi. Ya. Kenapa itu belum dilakukan? Ya memang KPU belum menetapkan hasil pemilu. Okay. Proses ke Mahkamah Konstitusi baru bisa dilakukan kalau KPU sudah mengumumkan hasil resmi rekapitulasi perolehan suara pasangan calon presiden dan partai politik secara nasional. Nah, itu kalau dilihat ketahapan kan itu baru terjadi nanti di pertengahan Maret. Jadi, ini proses yang berbeda. Jadi, jangan semua dicampur aduk, lalu seolah-olah orang ingin melegitimasi pemilu. Tidak. Saya justru melihat ini bagian dari proses pengawasan dari lembaga legislatif. Saya jujur saja sering kecewa dengan lemahnya pengawasan lembaga legislatif terhadap berbagai macam persoalan penyelenggaraan pemilu. Nah, kalau sekarang misalnya muncul inisiatif pengawasan itu, lepas dari kepentingan ini baru muncul ketika sudah ada pihak yang kalah dan menang versi hitung cepat, yaitu hal yang lain, biar saja. Yang penting kan nanti kita akan bisa lihat objektivitas proses penyelidikan itu kan terbuka. Kita bisa lihat, nggak apa-apa. Jadi jangan juga kemudian
upaya untuk melakukan pengawasan ini dilegitimasi sedemikian rupa seolah-olah orang tidak mau percaya hasil pemilu. Orang tidak percaya hasil pemilu, orang mau percaya hasil pemilu, nanti ya itu tergantung melihatnya dari sudut pandang mana gitu. Okay. Yang pasti proses ini dilakukan dengan mekanisme yang konstitusional, tidak chaos, tidak pertumpahan darah, itu saja. Oke. Baik. Nah ini yang ini juga kan sejauh ini hak angket ini diwacanakan untuk tadi Mas Fadli dan saya juga bilang membongkar kecurangan-kecurangan yang terjadi di Pilpres 2024. Ini kan dalam hal ini tahapan-tahapan yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu ya, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Tapi apakah yang mungkin menjadi pertanyaan banyak orang ya, hak angket ini bisa nggak sih mengubah atau membatalkan hasil pemilu? Karena ada dua opini yang kita dapatkan nih di masyarakat berkembang. Kalau itu jelas tidak, Mas. Kalau kita membayangkan misalnya ya, rekomendasi panitia angket nanti akan membatalkan hasil pemilu, saya pastikan itu tidak akan bisa. Tetapi apakah nanti karena kewenangan membatalkan hasil pemilu itu ada di Mahkamah Konstitusi? Jadi ini memang dua domain yang berbeda. Misalnya, angket, proses angket berjalan, penyelidikan di panitia angket berjalan, lalu memunculkan fakta-fakta dari pemeriksaan yang dilakukan oleh panitia angket tentang kecurangan pemilu, lalu fakta itu kemudian dijadikan alat bukti yang sah dari proses hukum di Mahkamah Konstitusi, yang nanti juga akan diuji bolak-balik melalui proses persidangan yang terbuka, dan itu berhasil meyakinkan Hakim Konstitusi bahwa kecurangan itu ada, dan itu berpengaruh kepada perolehan suara, ya itu bisa saja hasil pemilunya dibatalkan. Jadi jangan melihatnya parsial, lalu kemudian hasil pemilu bisa dibatalkan atau tidak oleh panitia angket. Kalau melihatnya secara seperti itu, nggak bisa. Tapi harus secara komprehensif, pemilihan fakta, pemilihan prosesnya itu harus hati-hati. Gitu. Oke. Baik, berarti lewat didapatkan dulu bukti-bukti kecurangannya lewat angket gitu ya, nanti baru diputuskan di MK gitu ya Mas ya? Iya, kalau fakta-fakta di panitia angket mau dibawa ke Mahkamah Konstitusi misalnya, yang itu nanti juga akan tidak ditelan mentah-mentah oleh Hakim Konstitusi pastinya. Diuji lagi, akan diverifikasi lagi. Ya, proses layaknya sebuah proses persidangan yang free and fair ya. Ya, itu hal yang biasa saja. Dan kita sebetulnya patut berbangga ya, cara-cara yang konstitusional ditempuh. Tidak dengan cara-cara mengintimidasi, menyerbu kantor masyarakat sipil, tidak kemudian mengepung kantor masyarakat sipil. Itu tidak cara-cara tidak lazim yang dilakukan, cara-cara tidak konstitusional. Nah, ini yang harus jadi pembelajaran menurut saya. Oke. Berarti nggak perlu ada yang kebakaran jenggot lah istilahnya ya Mas, terkait wacana digelarnya hak angket ini ya Mas ya. Iya, jenggot nggak perlu terbakar, tidak perlu terbakar. Santai saja. Ini proses yang konstitusional. Bahwa nanti akan ada dinamika di panitia angket, ya sepanjang itu masih melalui koridor hukum, koridor konstitusional yang ada, ya kita harus patuhi itu. Bukankah memang kita bersepakat pilihan demokrasi konstitusional menjadi panduan kita dalam bernegara? Dan proses angket adalah proses yang konstitusional. Nanti silakan dikawal saja prosesnya seperti apa gitu. Oke. Baik, Mas Fadli terakhir nih Mas, soal mungkin saya mau bertanya soal Perludem melihat secara umum ya penyelenggaraan pemilu di tahun 2024 nanti. Apakah benar Perludem juga melihat adanya indikasi-indikasi kecurangan-kecurangan yang terjadi? Dan bagaimana nanti legitimasi pemerintahan yang baru di mata masyarakat nih, kalau ini terus berjalan? Ya, bahwa praktik kecurangan itu terjadi, saya bisa menjawab iya. Misalnya bagaimana verifikasi partai politik, bagaimana tindakan KPU yang melawan putusan Mahkamah Agung yang itu berpengaruh pada pencalonan, lalu kemudian soal Sirekap yang dikelola tidak profesional, ada politisasi bansos, tapi penegakan hukumnya nggak jalan. Jadi kalau pertanyaannya apakah ada kecurangan, ya. Tapi bagaimana legitimasi hasil pemilu itu, nah kita pasti tunggu. Ini kan prosesnya belum sampai di ujung. Yeah. Rekapitulasi masih berjalan. Betul. Setelah rekapitulasi nanti masih ada proses di Mahkamah Konstitusi. Nah ini yang nanti akan kita uji semuanya gitu. Nah kalau bayangan Mas Fadli nih, kalau misalkan setelah kalau masalah kan KPU kan mengumumkan hasil rekapitulasinya di tanggal 20 maksimal 20 Maret gitu ya Mas. Nah kalau misalkan tidak ada perubahan pasangan Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka tetap menang dan nantinya akan dilantik pada Oktober. Kira-kira
masyarakat, gejolak di masyarakat akan seperti apa, Mas? Ya, itu akan tergantung kepada bagaimana proses di Mahkamah Konstitusi, bagaimana pemerintahan baru menjalankan dan mengelola kekuasaan, dan bagaimana masyarakat melihat pemerintahan baru hasil pemilu mengelola dan menjalankan kekuasaan. Jadi semuanya akan sangat relatif ya. Dan tentu ini negara demokrasi, kita mesti menghormati hukum. Nanti kita lihatlah, ini masih panjang sih prosesnya menurut saya. Baik, baik, baik. Terima kasih Mas Fadli Ramadhanil, peneliti dari Perludem, atas analisis-analisisnya menarik sekali, Mas. Nanti next time mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya, Mas. Oke, Mas. Terima kasih atas waktunya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Mas.